persimpangan antara apa ya, jalan Medan Merdeka dengan jalan Herma Tamrin ya. Nah, di belakang saya adalah jalan monumen atau landmark Pancuran Tamrin. Dan di depan kita ini kelihatan ada rekayasa lalu lintas ya, karena ada proyek MRT teman-teman. Saya sudah pernah ya untuk bahas ini ya teman-teman. Tapi karena saya lihat di sini ada banyak transportasi TNI, saya akan videokan ya. Ini masih ngantri ya karena lampu merah ya. Dan di jalan Medan Merdeka selatan banyak banget kendaraan truk. Tapi saya tidak memvideokan ya karena itu biasa aja teman-teman. Jadi sini banyak aktivitas tentara karena ada nanti hari HUT TNI ya, ke-79 tahun, 5 Oktober ya di Monas ya. Nanti banyak atraksi ya. Nah, ini ada banyak kendaraan. Nah, Jalan Budi Kemuliaan. Nah, ini saya suka ya, ini keren sih. Gokil. Ini kita masuk Jalan Medan Merdeka Barat. Kendaraan Kopasgat ini. Ada polisi juga. Tapi kenapa diparkir di luar ya? Emang gak muat ya Monas ya? Nah, ini lumayan keren lah ya. Dalamnya canggih nih. Nah, ini lagi ya kerennya. Wow. Ini dekat Kementerian Pertahanan. Ada artileri sana. Ini kerennya. Gokil ini. Ini manual atau otomatis ya? Ini otomatis ya. Mungkin diarahkan gitu teman untuk ya menembak gitu ya. Ternyata peralatan TNI udah canggih-canggih ya. Kalau ini mah udah lama teman-teman kendaraannya. Nah, ini Unimog, truk Unimog ya, sama artilerinya biasa aja. Untuk apa teman-teman, Museum Nasional ini masih belum selesai ya. Sebab pada waktu itu teman-teman kenapa direnovasi karena ada apa ya, kebakaran waktu itu, belum dibuka. Jadi Monas ini udah besar ya. Udah besar banget. Oh iya. Ini yang lamanya sini. Sana pun udah ada antrian ya. Udah ada antrian. Jadi dari sini untuk ke arah Karajis ya, bisa teman yang 14A. Jadi enggak dari apa aja deh ya, dari Juanda. Wow, ini gokil. Ya, kita fokus lagi. Ini bukan kendaraan apa Astros, tapi mirip Astros ya. Ada, wow, ini keren. Ini udah lama. Walaupun udah lama gini masih apa ya, masih kuat ya, masih bisa berfungsi. Nah, ini kendaraan tempur lama. Mahkamah Konstitusi. Nah, ini RRI ya. Jalan Medan Merdeka Utara pun banyak ya sebenarnya ya, tapi saya tidak memvideokan karena ya nggak terjangkau ya. Oke, jadi sampai sini saja teman-teman.